بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حمدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا مستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan kelas kita seperti biasa membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illahu. Al-hayyal qayyum. Wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illahu. الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله. شكر كحضر الله سبحانه وتعالى. Kerana dengan izin dan limpah kurnia Allah SWT, dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk meneruskan pengajian kita seperti selalu. Dan saya secara peribadi mendoakan semua sahabat yang menyertai pengajian pada setiap malam, khususnya pada malam ini, sentiasa dalam perlindungan Allah SWT, dalam keadaan sihat walafiat dan dapat istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah sunat yang lain. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang sentiasa bertaubat kepadanya. Baiklah, kita ke halaman 380 malam ini. 380. Itu juzuk yang ke-19 surah An-Naml ayat yang ke-36. Baik, sebelum itu sama-sama kita berniat di dalam hati kita apabila kita pegang saja Al-Quran, maka kita niatkan, ikhlaskan hati kita membacanya semata-mata kerana Allah SWT, kerana mengharapkan ampunan dan rahmat serta kasih sayang Allah, mengharapkan agar kita ni menjadi hamba yang rapat atau akrab dengan Allah SWT, mendapat segala kemaslahatan hidup kita dapat dipenuhi
oleh Allah SWT, segala masalah-masalah hidup kita dapat kita mohon kepada Allah untuk diselesaikan atau diatasi, ya. Kalau sekiranya kita berpenyakit, kalau kita sekiranya menghadapi masalah hutang, ya, kita menghadapi masalah kekeluargaan, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yakinlah, ya, banyak masalah dapat terselesai insya-Allah, ya. Jadi peganglah Al-Quran selalu, bacalah Al-Quran selalu, ya. Baik, kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini mendapat keberkatan Allah SWT dan dikelilingi oleh para malaikat, ya. Para malaikat, walaupun kita tak nampak malaikat, dan kita yakin dan percaya malaikat ada bersama-sama kita. Sebab itu bila mengaji, ya, walaupun saya tak nampak tuan-tuan dan puan-puan di rumah, tolong jaga aurat, tutup aurat, ya, ada air sembahyang, jaga adab kita depan Allah, ya. Saya tak nampak, ya, tapi puan-puan dan tuan-tuan nampak saya. Ya, jadi kita adab kita membaca Al-Quran kena ada wuduk, ya, kena menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya. Baiklah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat, muka surat 380, dan saya memerlukan bantuan sahabat-sahabat semua untuk kita share ataupun kongsi, ya, page ataupun link kita ini dengan seberapa ramai sahabat-sahabat, rakan taulan, saudara mara, sahabat semua, agar lebih ramai orang yang boleh mengikuti bacaan Al-Quran dengan tartil, ya. Ramai lagi ramai, lagi bagus, ya, kerana kita telah menyeru manusia ke arah mengerjakan amal-amal soleh, ya. Membaca Al-Quran ini sebagai satu amal-amal ma'ruf, ya. Baiklah, ke halaman 380. Dan kepada yang sudah pun mengongsikannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang memberi salam, waalaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan yang belum lagi memberi salam, sila beri salam supaya kita dapat jawab salam, saudara-saudari, yang merupakan doa sesama kita. Jadi bila kita banyak berdoa, insyaAllah, kita tidak tahu, makbul doa itu oleh doa yang mana satu daripada kalangan sahabat kita yang ramai ini. Okay. Saya menanti-nantikan doa sahabat, ya. Surat 380 bermula dengan ayat 36 surah An-Naml juzuk yang ke-19. Okey, kalau dah bersedia kita mula sekarang, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a Sulaymana qala atumiddunani bimal. Qala atumiddunani دونني بمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم
بل أنتم الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما okay, di atas mim ada tasydid, ada sabdu, dengung, harakat, wajib al-gunah. Ma, sini ma tabi'i ada alif ni ya. Dua harakat. Ja'a. Ja'a. Sini satu perkataan. Ya. Jadi sini hukumnya mad wajib mutasil. Empat hingga lima harakat ni ada tanda panjang ya. Sulaima. Ya, sifatnya lin lembut. Sulaima. Ya. Lembut sangat dekat ia ni ya. Ma, mad tabi'i. Dua harakat. Naqala qan tebal, jangan baca qa, baca qa ya. Dua harakat mad tabi'i. La atumiddu, atumiddu dekat dal ada tasydid njut. Atumiddu. Dan bila sebut dal jaga makhrajnya ya di hujung lidah. Atumiddu du lembut ya. Dua harakat mad tabi'i. Nani bima ma ma tabi'i lin fa ma tanwin baris dua di bawah bertemu dengan fa, kita kena sorokkan bunyinya ke dalam huruf fa disertai dengung dua harakat ikhfa hakiki ya. Fa ma atani Allah, fa ma di sini sahabat asalnya mad asli atau mad tabi'i. Tapi oleh kerana dia bertemu dengan Hamzah, bertemu dengan Hamzah, maka dia menjadi mad jaiz mumfasil. Ya. Betul kan mad jaiz? Ya. Fama ata'a. Sini mad badal, du harakat ta, mad tabi'i, du harakat ni ya Allah. Ini huruf ya, ya sahabat, ekor ya, kepala ya. Ya. Ni ya Allah. Ya, ya Allah sini alif lam syamsiah ya. Masukkan bunyi ya ni terus ke dalam lam disertai dengan jud dan di atas lam ada tasydid. Lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana ya berbaris di atas ya. Jadi betul-betul sebut lam ya, jangan sebut ya wah tetapi sebut ya Allah. Ya Allah tebal ya. Hu khairun. Okey, huruf kha kena baca tebal, jangan baca khai. Tapi baca khoi, khoi, tebal ya. Khairum. Ya sifatnya lin lembut. Jadi walaupun tebal tetapi lembut ya. Khairum. Okey, tanwin baris dua depan bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunah. Tutup mulut dan dengung ya. Mimma. Okey, di sini ada tasydid dekat mim, maka wajib dengung, wajib al-gunah. Ma ni panjang sahabat kerana alif mad ini, alif mad ini bertemu dengan hamzah ya. Jadi ini menjadi mad jaiz munfasil, bacaannya 4 hingga 5 harakat ya. Atakum. A mad badal dua harakat, ta mad asli atau mad tabii dua harakat. Kum mim mati bertemu ba, tutup mulut, dengung, ikhfa syafawi. Kenapa syafawi? Kerana kedua-dua huruf ni iaitu huruf mim dan huruf ba adalah huruf kebibiran. Ya? Okey, cuba sebut mim. Dekat mana keluarnya? Di bibir kan? Cuba sebut ba. Dekat mana bunyi tu huruf tu keluar? Ba. Ya? Ha, jadi sebab itu dinamakan ikhfa syafawi. Ya? Ya, masing-masing kena tahu apa makna syafawi ya, bibir ya. Atakum, dengung dua harakat, bal antum. Okey, dekat nun mati bertemu dengan ta, tak ada tanda mati berarti wajib dengung ikhfa hakiki lagi ya. Tum, ini sama macam ini, mim mati bertemu ba, ini pun sama mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Ini ikhfa halqi. Ingat ya. Kalau nun mati ikhfa. Kalau mim mati
izhar. Ya. Kalau nun mati bertemu dengan ta ni disebut sebagai ikhfa. Ya. Kita tak sebut pun ya, yang lain daripada itu. Ikhfa haqiqi. Ya. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Siapa yang boleh tulis jawi, tuliskan nama-nama hurufnya. Ya. Ataupun apakah huruf-hurufnya 15 tu. Bal ha, jadi bunyi dia bukan an. Ha, itu kalau kita sebut an, lidah kita ke bawah. Lidah kita sebenarnya, sahabat, ya, dia berada di tengah-tengah rongga mulut. Dia terapung ha, masa nak menyebut ikhfa tu. Ya. Bal atum. Ha, gitu. Bukan bal an. Ha, kalau an, lidah kita ke bawah. Tak boleh, ya. Jadi tak masuk dalam ta. Dia kena masuk baru namanya ikhfa, sorok, ya. Tum mim mati bertemu ba ikhfa hakiki dengung. Bihadiyatikum. Ha, sini ha simpul dalam bunyinya, ya. Biha bihadiyatikum. Dekat ya ada tasydid njut. Bihadiyatikum. Okay, mim mati bertemu ta, izhar syafawi, tak boleh dengung. Ya? Jelas bacaannya tanpa dengung. Taf-rahun. Taf bunyikan hamas pada huruf fa. Macam mana nak bunyi hamas ni? Ya, bagaimana nak bunyikan? Ketap gigi atas ke bibir bawah. Keluar angin. Taf. Taf. Rahun. Ra' ni kena baca tebal. Ra' baris atas. Ra' tafkhim, ya. Dan kita berhenti dengan ma'arid lisukun. Dan tolong jaga makhraj ha pedas. Taf rahun. Ya. Jadi kita berhenti dengan ma'arid lisukun. Irji' ilaihim falana' tiyannahum bijunudin la qibala lahum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum wala nukhrijan nahum minha azilla minha azillatan wa hum saghirun. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang semuanya ke arena pengajian Best Ngaji Sama Dr. Tim. Kelas ini ada pada setiap hari Isnin sampai hari Jumaat mulai jam 9.05 malam. Dan pagi besok itu pagi Jumaat, kita ada bacaan Surah Al-Kahfi mulai jam 7.05, ya. Di siapa yang nak ikut, boleh ikut besok, ya. Pagi 7.05, ya. Ir, ra' situ. Bila dia mati huruf sebelumnya baris bawah, maka baca tipis. Jangan baca ir, tapi baca ir, ya. Ir, ji'. Okey, ji'. Okey, bunyikan ain betul-betul. Bunyi ji', bukan ji'. Kalau ji' hamzah ini ain, ya. Ir, ji'. Ilaihim, ya, sifatnya lin. Apabila dia mati, lunakkan suara. Ilaihim. Ha, sini ha simple. Mim mati bertemu fa. Nampak ni ada tanda mati. Bila ada tanda mati, berarti dia tak boleh dengung, ya. Nampak saja mim ada tanda mati, dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Nama hukumnya izhar syafawi, ya. Falana'tiyannahum. Di sini yang mati hamzah, sahabat, ya, bukan ain. Jadi baca betul-betul falana na, bukan falana, ya, tapi falana tiyannahum. Dekat nun ada tasydid, wajib dengung. Tiyannahum. Okey, mim mati, nampak ni.
Mim ni warna hijau, berarti dengung ya sahabat. Sebab kalau mim yang tak dengung ti warna hitam je. Ya. Di sini hukumnya izhar syafawi. Yang ini mesti hukumnya ikhfa syafawi ya. Ha, sebab dia tak berwarna hitam ya. Warna hijau. Okey. Falana'tiyannahum bijunu. Ya, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi dengung du harakat bijunu. Nu maqtabi'i du harakat dilla, tanwin baris dua di bawah bertemu dengan lam, masuk ke dalam bunyi lam ini tapi tidak boleh dengung, namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apa makna idgham bila gunnah? Idgham maknanya memasukkan. Bi itu dengan, la itu tidak. Dengan tidak, gunnah itu dengung. Ha. Jadi kalau sebut idgham bila gunnah maknanya idgham memasukkan bunyi tapi dengan tidak dengung. Ha. Jadi sebab itu jangan baca din, bukan din ya, dil, dil. Bijunudilla. La duharkan qibala lahum huruf qaf, walaupun baris bawah kena jaga makhrajnya tebal kerana huruf qaf tak sama dengan huruf kaf ya, kita sebut betul-betul qibala lahum biha. Ha, sini ha simple, jadi bunyi daripada dalam halkum. Sekali lagi kita jumpa mim mati bertemu ba, ikhfa hakiki dengung. Qibala lahum biha. Ni pun ha simple, jadi kena sebut daripada dalam halkum ya. Ha di sini maqtabi'i. Walanukhrijannahum. Walanukh. Kha, jaga betul-betul bunyinya. Bukan walanukh, tapi walanukh. Nukh. Rijannahum minha. Dekat nun ada tasydid, wajib al-gunnah, wajib dengung ya. Nahum ya, sini mim mati bertemu mim, wajib dengung du harakat idgham mislain ya. Walanukhrijannahum minha azillah. Ha, di sini sahabat asalnya ma'asli. Bila dia bertemu dengan hamzah, dia menjadi ma'jais mumfasil. 4 hingga 5 harokat. Ya. Azillatahu. Tanwin bertemu dengan waw. Masukkan sepenuhnya bunyi tanwin ini ke dalam waw. Disertai dengung dua harokat. Ya, idgham ma'al gunah. Ya, ma'a tu maknanya dengan, gunah tu dengung. Ya, memasukkan dengan dengung ya. Kalau bila tu tidak, dengan tidak ya. Wahum saghirun. Mim mati, nampak ni warna hitam, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Jadi bacaannya dekat sini tak boleh dengung ya. Wahum saghirun. So tebal, jangan baca saghirun tapi baca so. Kerana suat adalah huruf isti'la. Eh. Sogirun. Kita berhenti dengan mat arid li sukun. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum lagi beri salam, masih ramai lagi yang belum beri salam, sila beri salam. Ya. Kita saling mendoakan. Penting salam tu ya sahabat. Besok kalau ditanyalah dalam kubur ya. Ya. Wahai Fatimah, dia kata, adakah si Polanah, si Polan ini mengaji bersama kamu? Benar wahai Allah, kalau saya kenal. Jadi kalau tak bagi salam, macam mana saya nak kenal? Macam mana saya nak mengaku? Begitulah juga ya, bila kita di akhirat besok, kita walaupun tak pernah berjumpa di dunia ini kerana kita mengaji secara online, tapi kita boleh bercakap tentang orang yang kita, apa tu, kita dapat ilmu itu ya, melalui persoalan Allah Ta'ala kepada kita. Eh? Ha, jadi penting tu bagi salam supaya saya boleh baca nama Juhara Alias, Liza Rose, Rashida Osman, Wan Ajizah Wawa, Hajah Aisyah, Mekno Yunus, Bayu Khuzaimi, Aisyah Yaya.
Fauzia Hanafi. Saya sebut nama tu maknanya insya-Allah dalam ingatan saya sikit sebanyak boleh ingat. Suzi, Yanti, Zainal, Umi, Mikail, Hamsiah, Bala, Hajah Isa Hamid, Subaidah Hama, Asmawati Ramli, Hajah Fatimah, Haji Yuyuh, Khuridah Abdul Mubin, Siti Faizah, Ramlah Abdul Ghani, Hamidah Hashim, Suryati Laili Ibrahim, Hasnah Hasan Basri, N. Abdul Rahman, Muhtar Juhar, Syafinah Suhaimi, Siti Aminah. Begitulah saya dapat menyebut nama sahabat. Tulis ya. Tulis salam dan sebut dari mana. Itu saja saya perlukan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني يا أيها الملأ أيكم يأتيني تيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قاد تبال jangan baca qa, baca qa ya. Dua harakat ma tabi'i. La ya. Ya sini sahabat asalnya alif mat, tapi dia bertemu dengan Hamzah, dia jadi panjang. Mad jaiz mumfasil. Jadi bacaannya tak boleh kurang daripada empat dekat sini ya. Ya ayyuhal. Dekat ya sini ada tasydid, njut ataupun tekan. Ya ayyuhal. Okay, ini ha simpul. Jadi bunyinya berdalam halkum. Hal. Bukan hal. Tapi hal ya. Ya ayyuhal. Okay, di sini alif lam qamariyah. Bunyikan lam yang mati tanpa lantunan. Jangan baca ya ayyuhala. Tak mau baca yuhala. Kita tongkatkan lidah ke langit. Ya ayyuhal mala'u ayyukum. Dekat ya ada tasydid, njut ataupun tekan ya. Mim mati bertemu ya tak boleh dengung. Bila ada tanda mati, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, dinamakan izhar syafawi ya. Ya tini. Ini hamzah yang mati, jangan tukar kepada ain. Jangan baca ya, tapi baca ya. Ya, ringan saja. Ya tini. Ti maktabi'i dua harakat. Ni juga maktabi'i atau mat asli dua harakat. Bi'arushiha. Huruf ra' bila dia mati, huruf sebelumnya baris atas, kita kena baca tebal, dinamakan ra' tafkhim. Bi'ar, naikkan lidah ke atas. Bi'arushiha. Ha sini mak tabi'i duharakan. Qabla ayyatuni. Okay, huruf ba bila dia mati di tengah-tengah kalimah macam ni ya, ada tanda sukun, kita kena lantunkan dia, bacaan dia. Ya, lantun dengan lantunan kecil. Qabal qalah sugra. Qabala. Jangan takut nak lantun ya. Kalau kita baca qab la'an, itu tak betul. Qab bukan qab bunyi dia. Bunyi dia qab. Lembut saja ya. Sebab lantunan kecil. Qabala'ain. Nun mati bertemu ya. Masukkan sepenuhnya bunyi nun ini ke dalam ya. Ya, dengan dengung dua harakat idgham bil idgham ma'al gunnah ayya ya hamzah ya tuni tu mad tabi'i dua harakat ni juga mad tabi'i atau mad asli dua harakat muslimin huruf sin sifatnya safir. Ya, bila dia mati, kita kena jelaskan bunyi safirnya. Apa itu safir? Iaitu angin yang berdesir. Muslimin. Ya. Okay, kita berhenti dengan mad arid li sukun. Alhamdulillah. Saudari apa tadi? Emi. Emi ya? Dari Putatan Sabah. Ya.
Alhamdulillah. Dan ada tadi seorang bagi tahu line tak clear. Saya nak tanya orang lain macam mana, clear ke clear ke clear, ataupun jelas atau jelas atau tak jelas. Suara saya bagaimana? Boleh dengar ke tak boleh dengar? Okey, selamat datang Kak Ida Duta daripada Pandan Indah. Puan Razia Ramli, tak silap saya menulis tadi, katanya tak clear line. Sekarang ni macam mana? Okey ke? Alhamdulillah, jelas ya. Jadi kalau tak jelas tu, maknanya Puan kena ubah tempat duduk. Pergi cari line yang lebih clear. Kalau duduk di bawah, tingkat bawah, naik atas rumah. Ya. Begitulah cari line. Ya. Saya ni memang clear saja line saya sebab saya duduk di rumah pangsa. Di apartmen, jadi tinggi ya. Jadi insyaAllah dapat tangkap line dengan clear. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala 'ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taqum. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyun amin. Qad tebal, du harakat, mak tabi'i. La'if ri, ini huruf ain, jaga makhraj, bukan if tapi aif, aif ya. Dan fa itu bila dia mati, kita tengok sini, kita kena keluarkan bunyi hamasnya ya. Aif, macam mana nak bunyi aif ini? Ketap gigi atas ke bibir bawah, dia keluar angin. Qala aif, aif ya. Ri, ri sini ra tarkik ya. Baris bawah ra itu tipis ya, dan dua harakat mak tabi'i ya. Tum, tanwin, baris dua depan bertemu dengan mim, kena dengung sahabat, tutup mulut. If ri tum ya, dengung dua harakat. Minal jinni ya, nal di sini alif lam qamariyah ya. Jadi kita kena bunyikan lam ini dengan izhar, dengan jelas. Minal, bukannya minala. Itu salah tu kalau baca minala jin ya, itu lenggok sangat sampai lantunkan huruf lam tu tak boleh ya. Minal jinni, dekat nun ada tasydid, wajib dengung ya. Wajib al-gunah. Ana atika bi, di sini sahabat tak boleh panjang. Nampak tak? Ada alif ni, di atas alif ni ada tanda bulat ni. Nampak? Ya? Ha, jadi di sini tak boleh panjang. Ya? Ana, ya? Kecuali kita berhenti. Tapi pelik lah kalau kita berhenti dekat sini. Kalau berhenti memang panjang. Ana. Tapi kalau kita baca wasal atau sambung, kita tak boleh baca panjang. Ana ati. A sini mak badal. Ti mak tabi'i, kabihi mak silah qasirah. Tengok tiga mak ya. Sini amat badal, ti mak tabi'i atau mak asli, bihi mak silah qasirah ya. Qabla'an, okay, dekat ba ada tanda tash, tanda mati ya, sukun, maka kita kena lantunkan dia. Qabla'an taku, nun mati bertemu ta, sorokkan bunyi nun ke dalam ta disertai dengung. Ini namanya ikhfa hakiki. Jadi di mana kedudukan lidah kita? Lidah kita berada di tengah-tengah rongga mulut terapung. Tak naik atas, tak turun bawah. Qabla ataku. Cuba tengok periksa lidah masing-masing, duduk kat mana lidah tu? Atas ke ke bawah atau tengah-tengah? Kalau tengah-tengah baru betul ya. Antaku mamim, ku tebal ya, jangan baca antaku ya. Kalau taku kaf, ini qaf ya. Antaku, ku di sini mak tabi'i. Mamim maqamik,
Nun mati bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Jadi tak berbunyi nun ini ya sahabat, sebab kita idghamkan dia. Terus masuk bunyi mim ini ke dalam mim berikutnya. Sebab itu bunyi dia mim, bukan min. Ya? Kalau siapa sebut min tu salah. Dia kena baca mim, mim. Tutup mulut. Mim maqamik. Qa ni tebal ya, dua harakat maqtabi'i. Dan bila kita berhenti sahabat, ya, di sini diharuskan berhenti. Kalau tak cukup nafas. Tapi sebaik-baiknya ialah wasal, sambung. Kerana suat lam ya ni simbolnya iaitu wasal. Lebih baik sambung. Ya. Tapi macam kes saya, saya memang tak boleh nak panjang-panjang. Saya terpaksa berhenti. Ya. Jadi bila kita berhenti sahabat, huruf kaf ini kita matikan kan? Bila kita matikan, kita kena terbitkan hamasnya. Mim maqamik. Mik. Ha, gitu. Bukan mim maqamik. Ha, bukan kah. Mik. Mik. Sikit je bunyi angin dia. Itu namanya hamas. Wa inni. Nun bertasydid. Wajib al-gunah. Wajib dengung. Ya, ni dua harakat. Ma tabi'i. Alaihi. Ya sifatnya lin dan jaga makhraj ain. A. Bukan A. Ya. Alaihi laqa. Qa tebal. Jangan baca laqa. Baca laqa. Alaihi laqawiyun. Dekat ya ada tasdid. Njut. Laqawiyun. Laqawiyun. Amin. Ya. Di sini sahabat tengok ni tanwin ini. Tanwin yang ini dengan tanwin ini tak sama bentuk kan. Tengok betul-betul ya. Dua-duanya tanwin. Yang ini waw kecil ini dua-dua ke bawah. Berarti ini mesti dengung atau ada sesuatu yang kita kena ubah. Ya, sama ada dengung atau kita masukkan bunyi. Di sini kita kena dengung sebab idgham ma'al gunnah. Ada juga kita jumpa macam ini tapi tak boleh dengung. Idgham bila gunnah. Tapi dalam kes macam ni warna dia kekal hitam. Dan dia punya simbol apa tu tanwin itu macam huruf 69. Berarti dia berjumpa dengan huruf tak boleh dengung. Kena ingat tu. Ya? Itulah izhar halqi. Alayhi laqawiyun amin. Ya? Jangan putus ya. Bila kata tak boleh dengung, janganlah sahabat baca. Alayhi laqawiyun amin. Tak boleh putus. Ya, cuma tak boleh dengung. Jangan putus. Laqawiyun amin. Ha, gitu ya. Jadi kita berhenti dengan mad arid li sukun. Dan satu pesanan saya, apabila kita berhenti, kita kena bunyikan betul-betul huruf yang kita matikan itu. Ya. Amin. Ha, jadi bunyi nun itu kan. قال الذي عنده علم من الكتاب الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
كفر فإن ربي غني كريم. Okay, ayat ni agak panjang, 4 baris ya. Qad tebal, ya, jangan baca ka. Lalladhi alif lam syamsiah. Masukkan bunyi lam yang ini terus ke dalam lam yang berikut ini disertai dengan jud. Ya. Lazi, zi di sini makhraj dzal di hujung lidah. Jadi jaga, jangan tebal, jangan baca qalallazi. Kalau baca lalazi maknanya huruf zai, ini huruf dzal. Qalallazi, zi keluarkan hujung lidah sikit. Selagi tak sentil hujung lidah, selagi itu tak betul makhraj dzal ya. Qalallazi, zi du harakat indahu, nun mati bertemu dal, ikhfa hakiki, sorok dan dengung dekat sini. Jadi lidah kita berada di tengah-tengah rongga mulut. Dia tak ke atas, tak ke bawah. Indahu. Hu di sini maksilah qasirah. Ada waw kecil ni, nampak? Ilmum. Ya, tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al-gunah dengung. Ilmum minal kitab. Minal alif lam qamariyah. Okay. Kita ta maktabi'i duharakat. Bi ana'ati. Ini pun sama. Nun ini ada alif. Tipe alif ini tidak berfungsi dalam bacaan. Hanya ada dalam tulisan. Ya. Ha, jadi kita kena baca pantas dekat sini. Tak boleh baca ana. Tak boleh baca gitu ya. Nampak dia ada tanda bulat. Ya, tak boleh baca panjang. Ana ati. A mak badal du harakat. Ti mak tawi'i. Kabihihi mak silah qasira. Ada kepala yang ya. Qabala ayyaru. Okay, ba, bila dia mati di tengah kalimah, kita kena lantunkan dia. Qalqalah sura. Qabala ayyaw. Nun mati bertemu ya. Idgham ma'al gunnah. Masukkan bunyi nun ini ke dalam huruf ya. 100% dengan dengung dua harakat. Ya. Jadi bunyinya bukan anyar tapi ayyar. Tapi saya rasa ramai orang baca betul. Dia masuk bunyi nun ke dalam ya ni. Dia akan baca ay. Tapi salahnya satu je. Dia tak dengung. Ya, kalau sahabat tak dengung baca qabla ayyar tadda. Itu salah sebab apa? Tak dengung. Sedangkan sedangkan apa tu? Nama pun idgham ma'al gunnah. Apa makna ma'al tadi? Dengan gunnah tu dengung. Masuk dengan dengung. Jadi rugilah. Kita tidak menyempurnakan hak-hak hukum idgham ma'al gunnah itu bila tak dengung. Ya? Qabla ayyaw. Okay, ra' bila dia mati huruf sebelumnya bari atas. Kena baca tebal. Ra' tafkhim. Ya? Tak apa eh Puan Ani Zali, nafas saya tak cukup. Putus-putus bila baca. Memang ramai orang macam ni. Dia perlukan latihan ya sahabat. Latihan. Ya. Sebab kita tak biasa baca panjang-panjang sebab tak cukup latihan. Kena berlatih. Tarik nafas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qabala ayyaw. Yaw. Naikkan lidah ke atas. Yaw. Bukan yar. Kalau yar, lidah kita ke bawah. Yar. Tapi ini bunyi dia yaw. Naikkan ke atas lidah ya. Tadda ilaika. Dekat dal ada tasydid. Njut. Tadda ilaika. Ya, bila dia mati. Huruf sebelumnya bari atas. Nyatakan linnya. Lunak ya. Ilaika tarufuk. Huruf ta tebal. Tarufuk. Ya. Ra' juga tebal kan huruf sebelumnya baris atas. Tar. Tar. Bukan tar. Tapi tar. Naik ke lidah ke atas. Tarufuk. Dan bunyi kehamas pada huruf kaf yang kita matikan. Ya. Baik, kepada yang beri salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Semoga istiqamah mengaji ya. Falamma mim bertasydid wajib dengung. Wajib dengung dua harakat. Ma juga panjang dua harakat. Falamma ra, ra kena baca tebal dengan baca ra'a tapi baca ra, ra a di situ sahabat mat badal dua harakat. Hu mustaqirun mus bunyikan safir pada sin yang mati mus mus taqirun ya ra ni ada tasydid jadi njut mustaqirun ha, nampak ni tanwin yang begini baris dua di atas yang begini selari ya berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung izhar ya izhar izhar halqi ya. Aindahu nun mati bertemu dal ikhfa hakiki sorokkan bunyi nun ke dalam dal disertai dengung dua harakat aindahu hu di sini maksilah qasirah ya dua harakat qa tebal dua harakat la hadza ha sini ha simple bunyi daripada dalam halkum qala hadza za sini ya, jaga makhrajnya di hujung lidah hadza selama hari ini mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang mengaji atau baca al-Quran tak tahu macam mana nak sebut zal salah selama hari ini ya rupanya baca Quran baca Fatihah banyak salah sebab tak belajar makhraj huruf ya ataupun kurang menekankan kepada aspek makhraj huruf sehingga kita baca kasar ya ya kita baca siratal lazi kita baca salah ya ha, kita kena baca siratal lazi zi ha, huruf zal tu sentil ke lidah ya qala hadza za matbi min nun mati bertemu fa kita kena sorokkan sembunyikan bunyi nun mati ke dalam fa disertai dengung dua harakat ikhfa hakiki ya min fa huruf dad ya sahabat tebal dan menyebutnya tu lambat sikit baru boleh tebal kalau kita baca cepat fat tak jadi min fa tak jadi kan tak jadi tebal jadi kita kena baca secara lambat sikit kerana makhraj buat itu adalah daripada tepi lidah hingga ke hujung ya. Min fau fau tebal dan jangan lantun kerana buat tak termasuk huruf qalqalah. Tebal dan hilang dalam mulut. Min fau li rabbi ra ra tebal ya ra tafhim dan njut pada ba di atas ba ada tasydid. Bi maqtabi'i liyab. Okey, dekat ba ada tanda mati. Ya, jadi kita kena lantunkan dia. Qalqalah surah. Luwani ni di sini mat. Jais mumfasil. Asalnya ya mat. Ya, iaitu ma'asri bertemu dengan hamzah. Maka dia jadi panjang berkembang menjadi mat. Jais 4 hingga 5 harakat. Ya. Ashkuru bunyikan tafashi pada huruf shim. Ash. Apa makna tafashi? Kalau safir itu maknanya berdesir pada huruf sin. Kalau huruf shim ini, ya, sifat dia tafashi. Itu angin yang berhamburan keluar. Ya. Ash. Kuru'am. Rok sini tebal. Kuru'am. Mim mati lagi. Nampak? Bila mati berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung ya. Izhar syafawi akfur akfur ya tebal dekat ra kerana huruf sebelumnya baris depan kalau kita berhenti. Kalau kita baca wasal pun tetap tebal dengan ra baris depan memang kena baca tebal. Sebagai contoh ashkuru am akfuru amai. Ha, kena tebal ya. Nun mati bertemu shim. Ikhfa hakiki. Sorokkan bunyi nun ke dalam shim. Disertai dengung dua harakat. Wa mai syakara fa innama. Rok tebal.
Syakara, bukan syakara, bukan ra, bunyi dia ro, ya. Fa inna ma nun bertasydid wajib al-gunnah, wajib dengung. Ma ma tabi'i, yash, bunyikan sekali lagi tafashi pada huruf shim yang mati, yash. Kuru, ru sini tebal, ya. Kuru linafsi, linafsi. Ini huruf fa, ya sahabat. Bila dia mati, kita kena bunyikan hamasnya. Macam mana nak bunyi ni? Ketap gigi atas ke bibir bawah. Keluar angin. Ya. Linaf, linafsi. Ya. Okay, bila kita berhenti, dia tidak panjang sahabat, ya. Kerana hukumnya tidak panjang bila berhenti. Tapi kalau kita baca wasal atau sambung, di sini ada hukum lain, iaitulah maksilah qasirah. Jadi kena baca dua harakat. Linafsihi wa man. Nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki. Wa man, bukan wa man. Kalau wa man, maknanya kita tidak masukkan bunyi nun ke dalam kaf. Kita kena sorokkan dia ke dalam kaf. Jadi bunyi dia wa man. Ya, M-A-N-G, mang. Gitu, dengung. Wa man. Itu ikhfa, ya. Kafara fa inna rabbi. Ra' tebal. Ra' tafkhim dari atas, ya. Fa inna. Nun bertasydid. Wajib dengung. Wajib al-gunah. Na rabbi. Ra' tebal. Lanjut pada ba di atas. Ba ada tasydid. Rabbi. Bi mak tabi'i. Ghaniyun. Huruf ghain, ya sahabat. Kena baca tebal. Dia termasuk huruf isti'la. Bukan baca ghani. Tapi baca ghaq. Ghaniyun karim. Okay, tanwin baris dua depan. Nampak ni bentuk dia. Berarti dia bertemu dengan huruf yang kena dengung, iaitulah ikhfa hakiki. Ghaniyun. Bunyi dia bukan yun, ya. Eja dia ya dua di depan yun. Tapi bila masuk saja hukum tajwid, bunyinya berubah kepada yung. Yung. Y-U-N-G, yung. Rabbi ghaniyun karim. Ini nama hukumnya ikhfa hakiki. Dan bila kita waqaf, eh, nama hukumnya idgham, idgham pula. Mad arid li sukun. Dan tutup mulut sahabat. Karim. Kerana mim, ya, makhrajnya di bibir. Tutup mulut. Bukan sengih, eh, tutup mulut. Pada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum lagi beri salam, sila beri salam. Saya tak ada apa-apa syarat nak mengaji mengikut kelas saya ni. Cuma syaratnya dua je, iaitu beri salam dan sebut dari mana. Itu sahaja. Ya? Jadi ni ramai ni, dekat 900, ya. Tapi yang bagi salam rasa saya tak lebih daripada 150. 700 lagi belum beri salam. Sila beri salam, ya. Nak kenal, ya. Saya nak kenal siapa yang ada online bersama-sama malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala nakkiru laha arsyaha nanzur. Ulang. Qala nakkiru laha arsyaha nanzur atahtadi. Nanzur atahtadi am takunu minalladhin. Am takunu minalladhina la yahtadun. Qad tebal, du harakat. La nakiru dekat kaf ada tasydid. Berarti ada dua kaf. Satu kaf yang mati, satu kaf berbaris bawah. Dia kita kena njut. Ya. Qad la nakiru, nakiru. Ru sini mak tabi'i dan tebal kena ra' baris depan, ya. Ra' tafhim.
La ha ha sini ha simple. Jadi dalam bunyi dia dua harakat mak tabi'i. Arusha huruf ain jaga makhraj. Ar bukan ar. Ra itu mati, huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Ar naik ke lidah ke atas. La ha arusha. Ini pun sama. Ha sini daripada halkum ya, dua harakat. Nanzur nun mati bertemu va, kita kena ya, sembunyikan bunyi nun yang mati ni, nun yang kedua ni ke dalam huruf za disertai dengung dan tebal kerana dia bertemu dengan huruf isti'la. Tak boleh baca nanzur, tak betul tu ya, kena tebal. Nanzur. Ra itu juga tebal kerana huruf sebelumnya baris depan ya. Nanzur atah tadi. Ha sini ha simpul. Atah. Atah. Bukan atah. Ya, kalau tah situ ha pedas, ini ha simpul. Dalam bunyinya. Atah tadi. Ya ni asalnya ya mat. Dia bertemu dengan hamzah jadi panjang. Mat jais mumfasil. Ya, 4 hingga 5 harakat dekat sini ya sahabat. Ada tanda panjang ni. Mim mati bertemu ta, tak boleh dengung. Ya, saya telah jelaskan apabila jumpa saja mim mati, maknanya dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, ya, iaitulah izhar syafawi. Ya. Am takunu minalladhi. Ku di sini mak tabi'i. Nu minalladhi. Nal alif lam syamsiah. Njut pada lam. Di atas lam ada tajdid. Zi sentih lidah. Dua harakat mak tabi'i. Nalayah tadun. La dua harakat. Ya. Dalam ya. Bukan bunyi dia yah. Kalau yah tu ha pedas ni ha simpul. Yah tadun. Ya, kita berhenti dengan mat arid li sukun. Ada yang beri komen, dia kata saya ni mengajar bimbing macam saya membimbing kanak-kanak mengaji. Ya. Saya suka komen itu. Ya. Betul, saya membimbing ni macam mengajar anak-anak belasan ataupun anak-anak kecil mengaji. Sebab apa? Sebab dua, jawapannya dua. Ya. Penjelasan kena dijelaskan tu. Ya. Pertamanya, saya mengambil kira orang yang belum mahir mengaji. Ya, saya percaya ramai dalam grup ini yang pandai mengaji. Pandai mengaji maknanya dah mahir sebutan huruf, makhraj huruf, sifat huruf, tajwid. Dia masuk kelas ni semata-mata nak buat revision, ulang kaji sahaja. Even saya rasa ada ustazah dan ustaz dalam grup ini ya. Tapi saya lebih fokuskan kenapa saya slow. Kerana saya nak bagi peluang kepada orang yang baru mula nak belajar. Sebab itu saya cuma satu muka surat dan saya bimbing step by step. Supaya yang pentingnya bukan kita baca banyak. Yang pentingnya kita baca sikit tapi kita dapat banyak. Itu dia falsafahnya. Yang kedua kerana saya adalah bekas guru. Bekas guru ni memang dia ada sifat mendidik. Kerana kami masa menjadi guru ataupun pensyarah, kami diajar ilmu pedagogi. Ya? Bagaimana nak mengajar. Ya? Sebab itulah mengajar. Tengok pada klien dia ataupun apa tu studentnya, apakah orangnya. Ya. Ya betul Puan Zaitun, ada warga emas. Saya tahu ramai ya warga emas. Dalam ini ya yang umurnya 50 60 ada ramai ya. Sebab saya tahu tu daripada statistik yang keluar dalam saya punya apa tu? Apa tu dalam saya punya page itu dia keluar statistik. Yang paling ramai orang mengaji dalam grup ini lah umur 50 hingga 60 ke atas. Yang pertengahan tu umur 30-40 tu lebih kurang dalam 40%. Tapi yang ramainya lah 50% ke atas adalah warga-warga emas. Ya? Jadi warga emas ni baru nak belajar balik semula. Eh? Sebab masa kita kecil-kecil dulu kita mengaji. Bukan tak mengaji kan. Tapi kita mengaji dengan guru-guru dulu asal boleh baca. Ya, kerana orang dulu pun itu je kebolehannya setakat itu ya.
Jadi tak salahkan mereka lah. Jadi kita yang ada peluang, Allah Ta'ala bagi mata, telinga, hati, belajar semula. Supaya tidak ditanya, umur kamu 60, tak ada ke kamu peluang nak belajar mengaji? Allah Ta'ala tanya. Kamu baca pun tak betul. Jadi, kita katalah aku ada peluang, ya Allah. Aku cuba belajar tapi aku tak berapa nak dapat kerana itulah kelemahan aku. Kerana aku jumpa guru dah tua, umpamanya lah ya. Okay, minta maaf ya. Gurau sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما من بالتشديد واجب دنگون دو حركات دنگون dulu baru kita sebut ma. Jangan langgar, jangan baca falamma, tak betul tu ya. Dengung dulu falamma. Kerana setiap mim yang bersabdu ataupun nun yang bersabdu wajib didengungkan ya. Apa sebab? Kerana ada dua mim dekat situ. Kerana hukum asalnya ialah ya, mim bertemu mim idgham mislain. Jadi disimplify, dipermudahkan menjadi wajibal guna ya. Falamma ja'at ja, ni sini panjang ja'a ni satu perkataan. Jadi mad wajib mutasil, bacaannya 4 hingga 5 harakat. Kemudian ta bila dia mati sahabat, bunyikan hamasnya. Falamma ja'at at qi, qaf tebal ya. Dan dia mati di sini, maknanya di sini ialah mad tabi'i atau mad asli. La aha kaza aha, dalam bunyinya kaza la sentil lidah, arusuk ra mati huruf sebelumnya, baris atas kena baca tebal aru arusuk ya, bunyikan hamas pada huruf kaf yang kita matikan arusuk. Qalat qad harakat ma tabi'i, lat bunyikan hamas pada huruf ta. Ka'annahu nun bertasydid wajibal gunah, wajib dengung, dan hu di sini ada waw kecil ini maksilah qasirah, dan apabila kita berhenti dia jadi mad asli ya sahabat, bunyinya hu. Jangan berhenti ka'annahu huwa, tak betul ya. Sebab kita buangkan baris waw ni jadi hu. Ka'annahu hu. Ha, kalau kita baca wasal sambung baru bunyi dia huwa wa ya. Wa utinal. U di sini ma badal du harakat. Ti ma tabi'in nal alif lam qamariyah. Bunyikan lam yang mati dengan jelas. Jangan lantun, jangan baca wa utinala. Ha, tak mau baca nala ya. Bunyi India pula nala ya. Tinal, tongkatkan lidah ke langit. Ain mamin, ain huruf ain jaga makhraj. Mamin qabliha, nun mati bertemu qaf, sorokkan dan dengung. Min, kalau di Melayu kan ejanya M-I-N-G, ming, dengung. Min qabliha. Okay, dekat ba ni sahabat ya, kita kena lantunkan dia ya. Min qabliha, ha sini mak tabi'i ya. Wa kunna nun bertasydid wajib dengung du harakat, nama tabi'i du harakat. Jadi jangan langgar, jangan baca wa kunna, ha, tak betul. Wa kunna, dengung dulu baru sebut na. Muslimin ya, kita berhenti dengan mad arif li sukun.
وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. Wasat tebal, jangan baca wasada, baca wasat tebal ya. Dan dal di sini ada tasdid, jadi kita kena njut. Wasada ha, ha sini ha simpul, dua harakat maqtabi'i. Ma maqtabi'i dua harakat, ka juga sama dua harakat. Nata'budu ta, jangan tebal huruf ta. Ta bersifat istifal, huruf ringan. Ta'budu. Dan du ni jangan sebut tak budu. Ya? Tu dah jadi tak betul makhraj dal. Dal ni di hujung lidah. Bunyinya pun lain. Dengar saya baca. Maka nak tak budu. Budu. Belajar betulkan sebutan ya. Dulu kita dah baca salah ya. Tak budu min dunillah. Ya, di sini apa hukumnya? Ta mati bertemu ta yang berbaris. Siapa tahu? Siapa tahu hukumnya? Ta mati, ta yang mati bertemu dengan ta yang berbaris. Idgham apa? Idgham mutamasilain ya, kerana pertemuan di antara dua huruf yang sama dari segi sifat dan juga makhraj. Jadi kita tak payah risau bunyinya, memang tak ada masalah apa-apa, cuma nak tahu hukumnya. Maka nat ta ta, jangan baca ta, jangan tebalkan ta ya. Ta budu budu min, nun mati bertemu dal, sorokkan bunyi nun ke dalam dal, disertai dengung dua harakat. Min dunillah. Ya, kita berhenti di sini dengan mad arid disukun, dan sebelum itu sini adalah alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi, di mana kita masukkan bunyi nun baris bawah ni terus ke dalam lam disertai dengan jud, dan lam di tengah-tengah lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana nun berbaris di bawah. Ya. Sekejap ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنها نون بالتشديد واجب دنگون jangan langgar eh. Jangan baca innaha, tak betul tu ya. Innaha, dengung dulu baru sebut ha ya. Ka nat ka du harakat juga sama dengan ha maqtabi'i. Nat, bunyikan hamas pada huruf ta. Nat ya, bunyikan sikit saja angin. Nat, jangan jadi qalqalah. Ada yang baca kanata, tak mau baca nata. Kanat. Ya, ming, nun mati bertemu qaf, ikhfa hakiki, bunyi dia ming, M-I-N-G, ming. Ming, qawu ming. Waw sifatnya lin dan qaf adalah tebal, jadi muncungkan mulut bila menyebut. Ming, qawu ming, kaf. Tanwin baris dua di bawah, bertemu dengan qaf, juga sama hukumnya. Sini nun mati, sini mim baris. Apa nama, sini tanwin. Hukumnya sama ikhfa. Jadi sini bunyi dia ming, ming, M-I-N-G, ming. Sini pun sama, ming, ini tebal. Ming, sini ming. Ya, dua-duanya ikhfa ya. Kafirin. Ka sini maqtabi'i. Dan ra' sini ra' terkik, tipis. Ming kafirin. Jangan baca ming kafirin. Jangan tebal ya. Dan kita berhenti dengan mad arid sukun. Qila lahadkhulis
صرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت. سكالي فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Panjang ayat ni, tiga baris. Pada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullah. Semoga istiqamah mengaji ya. Qi, huruf qaf tebal. Walaupun baris bawah, kena jaga makhrajnya qi ya, bukan ki. Ya. Dua harakat mak tabi'i. La, la, had. Okay. Ini ha simple dan dia mati pada dal. Jadi lantunkan bunyi dia, qalqalah sughra. Khulis, huruf kha, baca tebal, khu, eh. Lis, tebal, eh. Masukkan bunyi lam terus ke dalam suat tanpa membunyikan alif lam. Ini dinamakan idgham syamsiah atau alif lam syamsiah, ya. Eh. Dan tebal, bila kita masuk tu bunyi dia, qila lahada khulis, naik ke lidah ke atas, khulis, kena nak tebalkan suat, ya. Eh. Sar, ya, ra itu mati, huruf sebelumnya baris atas, kena baca tebal. Sar. Hafalamma. Mim bertasydid, wajib dengung. Ra'at. Okey, bunyikan hamas pada ta dan ra tebal. Ra'at. Hu hasibat. Ya, bunyikan hamas pada ta yang mati. Hasibat. Hu lujatau. Dekat jim ada tasydid. Jadi njut. Lujatau. Tanwin bertemu dengan waw. Idgham al-gunnah. Ya, dengung. Ya, ada yang masuk. Tapi tak dengung. Dia akan baca. Lujatau wa kasyafat. Betul dah baca tu. Tapi satu je salahnya tak dengung. Kena dengung ya sahabat. Idgham al-gunnah. Lujatau wa kasyafat. Bunyikan hamas pada ta. Angsa nun mati bertemu sin, kita kena masukkan bunyi nun ataupun sorokkan bunyi nun ke dalam sa. Angsa dengung dua harakat, sa mak tabi'i dua harakat. Qaiha ya sifatnya lin, qai dan qaf tebal. Qaiha ya, berhenti di sini dengan mak asli atau mak tabi'i ya. Qala innahu nun bertasydid wajib dengung, hu di sini maksilah qasirah. Sarhum ra tebal, kena ra mati, huruf sebelumnya baris atas. Sar, jangan baca sar ya, baca sar tebal kan huruf sad, kerana kalau kita baca sar huruf sin yang keluar ya. Hum tanwin bertemu dengan mim dengung dua harakat, idgham al-gunnah. Sarhum mumar, dekat ra ada tasydid njut, mumar dan tebal ra itu, kena ra yang pertama mati, ra yang kedua baris atas, dua-duanya kena baca tebal ya. Sarhum mumaradum, tanwin bertemu dengan mim idgham al-gunnah. Ming nun mati bertemu qaf, bunyinya ming, m-i-n-g, ming, ming qawarir. Wa ma tabi'i rir ya.
Rok sini rok tarkik ya sahabat, rok tipis, tak boleh tebal ya, kena rok baris bawah. Dan bila kita berhenti, ya, baca dengan mat arid di sukun. Sebaik-baiknya baca sampai 6. Ya, min qawarir. Ya. Qalat qad tebal, harakat lat bunyikan hamas pada ta yang mati. Rabbi, ra tebal njut pada ba. Bi inni, nun bertasydid wajib dengung. Aduh harakat ni ma tabi'i. Zalam tu nafsi, huruf za kena baca tebal, jangan baca zalam. Baca za. Zalam tu nafsi, mim mati bertemu ta. Izhar syafawi ya. Tak boleh dengung. Nafsi, huruf fa sini mati kena bunyikan hamasnya. Naf, nafsi. Si maktabi'i. Wa aslam tu. Okay. Sin apabila dia mati bunyikan safirnya. Wa aslam tu. Mim mati bertemu ta. Tak boleh dengung. Bacaannya terang tanpa dengung. Ma'a Sulaima. Huruf ain jaga makhraj. Ma'a bukan ma'a. Ma'a Sulaima. Ya sifatnya lin, lai lembut. Ma ma' tabi'i dua harakat dan alif kecil. Na lillah. Lillah sini lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana lam berbaris di bawah. Ramai yang tak tahu nak baca, dia baca nalillah. Ha, tak betul tu. Eh? Lillah, tipis je. Ma'a Sulaiman nalillahi. Rab tebal. Eh? Jangan baca rab. Baca rab tebal dan njut pada ba di atas ba. Ada tasyrid. Rabbil alif lam qamariyah. Bunyikan lam yang mati tanpa lantunan. Jangan baca Rabbil. Ha, tak mau baca bila. Rabbil alamin. Ya, kita berhenti dengan mat arid li sukun. Okay. Alhamdulillah. Minta maaf ya, lewat sikit habis malam ni kerana saya ada menceceh tadi ya. Menceceh. Memberitahu sebab ada yang kata saya mengajar, mengaji macam budak-budak. Eh, mengajar budak-budak. Ya. Kerana saya tahu audiens saya tadi, saya katakan ramai orang-orang warga emas. Ya. Jadi minta maaflah kepada orang muda. Ya. Terpaksalah akur dengan pimpinan ini kerana ramai orang-orang yang berusia dalam grup ini ya. Okay. Kita terus baca sama-sama, semak sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala anta. Salah. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khair. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum. Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun.
irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin laq. Salah lagi, lagi sekali. Irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin laqibala lahum. بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم ulang balik semula. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون. Sekejap ya, saya punya bateri dah habis. Ayat berapa tadi? Sini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأت lagi sekali qila la hadkhul sarha falamma ra'athu hasibat falamma ra'athu hasibat hulujatan wa kashafat ansaqaiha قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم Ayat 41 tak habis. Terus saya baca separuh ya. Tak apa eh. Kita pun dah baca mula-mula tadi, tak apa insya-Allah ya. Kita betulkan nanti kemudian ya. Okey, kita ke halaman 562 sekarang ya. Boleh minum dulu siapa yang nak minum. Kita akan sambung dengan surah Al-Mulk. Ini kena perlu suara eh. Minum air dulu. Okey, bersedia semua? Muka surat 562 ya. Surah Al-Mulk juzuk yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولو قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Baik, sahabat-sahabat yang memberi salam, ya, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang baru masuk diucapkan selamat datang, selamat mengikuti pengajian, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Baik, kepada sahabat yang baru masuk, kita berada di halaman akhir, ya. Itu 5, 6, 4, ya. فلما رأوه زلفة
فتنسيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد لله selesai kita menyemak dan membaca bersama-sama ya surah apa tadi surah Al-Mulk ya, mudah-mudahan Allah Taala menerima segala kerja buat kita malam ini sebagai satu pahala ibadah ya, mudah-mudahan Allah Taala menerima bacaan kita ini ya, kerana kesungguhan sahabat-sahabat semua untuk mengaji. Moga-moga Allah Taala membuka pintu hati sahabat untuk mudah memahami membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim ya. Okay, jadi insyaAllah ya. Jadi kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Jadi sebelum akhir kalam saya ingin berpesan 2-3 perkara ya. Pertama, besok adalah hari Jumaat ya sahabat. Jadi hari Jumaat hendaklah kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat baginda Rasulullah ada untuk kita pada hari Yaumil Mahsyar kelak ya. Sesungguhnya tak ada seorang pun yang berani menghadapi ya, mizan ataupun neraca Allah pada hari Yaumil Mahsyar. Ya. Jadi kita bimbang, takut amal-amal kita tidak diterima oleh Allah. Ya, kita takut kita gagal meniti titian sirat al-mustaqim. Ya. Jadi di sinilah perlunya kita syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selain daripada itu, zikir khusus untuk hari Jumaat mengikut Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Iaitulah Ya Allah, kalimah Ya Allah. Perbanyakkan menyebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya. Okey. Jadi, hingga kita berjumpa lagi pagi besok. Siapa yang nak ikut saya baca surah Al-Kahfi. Pukul 7:05 pagi besok. Ya. Kalau siapa yang tak ikut, kita jumpa balik semula pada malam esok. InsyaAllah menyambung ya, ayat seterusnya daripada surah An-Namlu itu. InsyaAllah. Ya. Jadi sekian dulu. Aku liqawli hadha wa astaghfirullah al-azim li walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.